Pemirsa, persiapan pernikahan Erina Gudono dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, di rumah Yogyakarta berjalan lancar. Kakak kandung Erina, Alen Adam Rinaldi Gudono, yang merupakan putra pertama juga telah siap untuk menjadi wali nikah adiknya. Kesiapan jelang pernikahan Erina Gudono dengan Kaisang Pangarep disampaikan Ibunda Erina Sofiatun Gudono di kediamannya Dusun Purwosari, Melati, Sleman, Yogyakarta. Sofiatun Gudono menyatakan rasa syukurnya bahwa persiapan pernikahan putrinya hingga saat ini berjalan lancar. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, dilindungi Allah SWT dan mendapatkan ridha Allah SWT. Mohon doanya semuanya. Persiapannya sudah semua, Bu. Alhamdulillah, 100%. Bismillah. Ya, Bu. Kakak Erina Gudono, Alen Adam Rinaldi Gudono, juga menyatakan kesiapannya menjadi wali nikah adiknya. Sebagai kakak tertua atau sulung, dirinya mengaku senang dan telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menjaga fisik dan kesehatan. Sementara Erina Gudono sendiri saat ini sedang dipingit dan istirahat di rumah. Siapa, Mas? Ya, persiapannya ya, cuma yang penting nyiapin fisik aja. Saya itu kan ada 3 hari ya, ada dari Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari itu, Mas. Akad nikah Erina Gudono dengan Kaisang Pangarep akan digelar Sabtu 10 Desember 2022 mendatang. Alen ditunjuk menjadi wali nikah karena sang ayah, Profesor Gudono, telah meninggal dunia. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews, melaporkan.